Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Bang Ipul Mata Vlog. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview motor saya ya, yang biasa buat ngocel atau buat ngevlog sehari-hari. Saya pakainya Honda Vario Tecno 125. Oke, kita review dari depan atas dulu ya, terus ke bawah, baru belakang ya. Untuk spionnya saya ganti dengan ini ya, karbon, dan tiangnya ini saya kasih pelangi, kanan kiri sama ya, ini sama. Terus ini juga saya kasih apa ini, spoiler atau apa itu namanya ini. Ini saya juga kasih stiker ini Gesekti, karena saya ikut di paguyuban Gojek sekitar Gunung Pati ya, yaitu Gesekti yang ada di daerah Sekaran. Ini untuk tempat oli rem depan, ini saya kasih variasi ya, ini Brembo Racing KW ya. Dan untuk plat nomornya ini saya kasih yang tebel ini, yang di dalamnya ada lampunya, kalau malam bisa nyala ini ya, karena di dalamnya ada lampu. Stang kiri ini ada holdernya, saya kasih holder ini, sekaligus ada chargernya. Biasa ya untuk tempat HP, kalau pas ngecel, ini sekalian ada chargernya, saya kasih kabel USB, sekalian kalau pas HP-nya habis baterai ini bisa buat ngecas sekalian. Odometer saya kasih film ini ya, warnanya kuning, tapi untuk sementara ini karena mungkin dalam waktu dekat ini saya ganti dengan warna merah ya, sekalian biar motor saya ini sekalian warnanya merah hitam semua ya. Untuk lampu sen depan kanan kiri ini saya juga kasih warna kuning ya sekalian. Dan ini untuk kakian depan, piringannya saya kasih variasi, dan ini pelaknya saya kasih list ya, merah, dan ada listnya kecil itu hijau pupus. Dan bannya ini dari Corsa R46 soft compound ya, ukurannya 80/80, ring 14 ini. Ini saya juga kasih stiker lambang Honda ya, ini di tengah saya kasih karpet ini biar pijakannya enggak lecet-lecet, enggak rusak ya, makanya saya kasih karpet. Dan untuk bodi yang kasar-kasar ini saya ganti warnanya dengan cutting stiker warna merah marun ini ya. Yang saya ganti itu yang di panel depan itu, yang bawahannya kaki-kakiannya ada sama itu ya, bagasi depan itu sama pijakan kaki yang belakang saya juga kasih merah-merah ya. Ya saya kasih karbon ini samping bagasi belakang motor. Terus untuk bodinya saya kasih cutting stiker warna hitam polos. Ini saya kasih stiker Vario biar agak simpel ya. Nah, saya kasih karbon ini. Saya kasih karbon. Terus untuk joknya ini saya kasih punya Vario, model Vario yang 2020 kalau nggak salah ya ini. Sok belakang saya ganti sok tabung mereknya JFK. Ini ya merek standar biasa ya ini ya. Terus ini untuk filternya saya kasih karbon. Terus untuk selahnya atau engkelnya saya kasih pelangi ini ya. Ini itu juga ada karetnya, saya kasih warna kuning, punya variasi Vario ya. Untuk ban belakang saya pakainya merek Michelin MR01. Aslinya sih saya mau pakai Corsa R46 ya, tapi kemarin pas keburu habis di bengkelnya atau di warung ban, akhirnya saya ambilnya misel ini, ukurannya 90/80 ya. Ini soft compound juga. Pusen kanan kiri
saya kasih warna kuning juga, tapi yang separuh saya tutup dengan cutting stiker warna hitam dop. Ini untuk peleknya saya kasih pelet atau list warna putih kayak di depan ya, dan ada list kecil hijau pupus. Dan ini untuk tutup kenapa saya kasih karbon. Dan untuk radiatornya ini saat lepas tutupnya, ini udah saya beliin yang tutup karbon juga, tapi belum saya pasang nih. Besok kalau pas mau pasang saya vlog lagi ya, atau saya review lagi. Oke, untuk review motor Honda Vario Techno 125cc punyaku ya, punya Bang Ipul Motovlog yang kesehariannya buat ngocol sama buat ngevlog. Cukup sampai di sini dulu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada saran bisa dicantumkan di komen ya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.